Lo masuk? Iya, tinggi-tinggi. Kayu sama bui ini udah jadi, berarti gue. Ininya, makin nanti kita. Iya. Jadi nanti, besok kita, nanti kita membutuhnya itu kepada yang terhormat. Kita akan pakai yang terhormat aja, berarti mereka yang ngasih ya. Jangan kita. Tapi pakai ini, pakai materi enggak usah dinasihin kalau boleh. Kalau mana lagi gue? Gue enaknya di pusat ini tau nggak? Di perkara gue ini, gue masalah kemana juga, menyelam kemari. Tapi di bawah ini, nah ketika ini gue udah khawatir juga, gue udah eksepsi legal standing. Tapi hakimnya bilang referendum dulu di court tapi ya. Pas setelah referendum pembuktian, pas masuk pembuktian hakimnya tiba-tiba ngomong gini. Kemarin kan ada yang ngomong legal standing ya, udah kita periksa legal standing dulu ya. Pembuktian legal standing dulu, boleh ngajin bukti tertulis dan ngajin ahli silakan. Wajib ahli Profesor Iman Suparman, mantan Ketua KY. Udah, jelasin lah bahwa ini gugatan. Kalau gugatan yang mengatakan ini kan sudah ada. Ini apa namanya mekanisme yang diatur karena ini nggak bisa pakai gugatan perdata biasa. Udah ngomong gitu doang sebenarnya. Terus seperti apa yang diatur di perma ya, jelasin aja si perma itu. Nah cuman dari pihak lawan ngomong begini waktu ditanya ke ahli, tapi di 134 HR dikatakan, dibacain sama dia bahwa dalam hal perkara ada hasil yang bukan atau ada eksepsi dari pantesan begini ekonomi ini, maka itu diputuskan secara itu sendiri dulu. Ya kan? Dia mengungkap mie ya. Apa? Goreng. Mie gorengnya 2. Oh, iya, tadi minta mie. Abang mau? Siapa? Bata. Namanya bang. Panjang rambutnya segini. Kayak gini kan? Ah, ya. Suaranya keras. Ya ya orangnya keras. Yang KM 4 Tunggul bang, 275. Tapi baik dia. Nama ibunya ntar dulu pak. Ah Elizabeth. Nah. Malah dia yang ini. Orang biasa kita bisa mengenai standing dulu ya. Nah, kita kan yang perkara ini pernah kita lakukan itu dulu di awal. Alasan PK aja nanti bang. Alasan PK aja kalau kita kalah. PK apa? Alasan PK apa hakim keliru. Mas bilang mama buka Japri WA Panda juga lah. Menarik itu. Buka WA Japri WA WA. Oh. Ini lagi di mana nih? Oh, kamu turun sekarang dari mobil, bilang ke mama, itu permohonan MK-nya udah Anda kirim tuh. Sekarang email ke MK sebelum jam 5. Gak tahu caranya gimana, terserah mau turun apa gimana, mau panggil-panggil dulu. Pokoknya yang Panda bikin dulu tuh kirim aja lah dulu. Karena Panda udah gak bisa ngerjain lagi sampai kelar nih, udah mau berangkat. Tolong kirimin ke email MK-nya atau minta email MK-nya ke Panda ketikin. Biar Panda yang kirim sekarang. Nah. Emang ada ujiannya? Ada bang. Boleh di-share ke grup kantor gak bang? Akhirnya ada 400. Iya.
Macet nih? Lumayan. Kalau nggak lulus jadi nggak bisa bersidang di MK. Enggak. Nggak ada aturan. Nggak tanya dari itu dari DPC Pradi Jakarta Selatan. Di MK sih enggak. Tolus ini ya, Toktolin. Toktolin. Karena di DPC Pradi Jakselnya ada dua kan. Karena Pradi Jakselnya satu lagi siapa? Enggak? Yang Pradi Oto bang? Bukan, enggak tahu Pradi yang mana. Pradi kita, saya itu Pradi apa? Saya gua. Bang Tom. Juniper. Ketua Jakselnya siapa ya? Pak Ay. Lupa gua tuh si Tisha tadinya. Tisha Lukas dulu. Bu Tisha kan dulu sebelum Bang Otolin ketua ke Pradi Jaksel. Diganti nama Bang Otolin. Gara-gara apa gitu Bu Tisha akhirnya pindah ke Sai gitu. Mengambek Otolin. Lu Pradi Otolin tau gua di mana? Lu sama si ini kan? Sekjennya si Imran kan? Iya. Bang makan dah. Dah makan dah. Bro, makan bro. Wah, gak tahu ada telur. Masa gak tahu. Lu tadi gak dikasih pakai telur. Request tadi, Bang. Double 2. Telur 2. Masa kita nyampe ke malaman juga. Masa makan juga. Paling sauna lah, mau lah. Habis itu tidur. Tapi dia ini yang gua tahu dia sering main dulu sama si Taufik sama Pak Henry Maruf sama si Jaka sama si itu dulu ya. Lu masih sering main itu kan geng-gengnya Azu ada Jupiter iya karena orang itu di LPS kan gua tahunya si Reno tuh dari ini kenal si Reno dari si apa namanya Temi Tahir tau gitu Temi Tahir Temi sangat experience lah di pada Mia ada di Jakarta ya di Jakarta ya pasti kalau dari satu tahun atau Temi itu orang yang luar hokinya bagus loh. Pertama kali dia yang kerjaan dia yang meledak itu adalah kerjaan yang waktu NPC antara Termarco. Nah itu dia dapat satu bonus sekitar sampai 1 juta dolaran lah. Terus yang kedua ngejain enforcement arbitral award. Satu koma tiga. Karena gua tahu dari mana, dari kliennya sendiri, dari si Korea gitu. Nah, yang kedua adalah waktu dia ribut-ribut sama Norton Rose.
Waktu dulu si Susan dibuat sama Norton Rose itu kan, Susan itu kan di, si Tammy jadi silent partnernya si Susan kan. Nah mereka ribut sama Norton Rose, akhirnya damai. Nanti gua nggak tahu Susan dapat berapa, tapi Tammy-nya sendiri dapat sekitar 1 jutaan, 1,5 jutaan juga. Oke banget ya. Padahal gitu-gitu doang ya, pelatihnya slow. Kalau kerjaan mah dia nggak ada bos, dia kerja kalau kerja juga pakai orang lain lagi. Iya betul, gua nggak pernah lihat dia kerja. Dia masalahnya si Nota, Nota juga bagus, abangnya promosi. Dan nyokapnya kan dulu notaris ya. Iya. Masih ya? Notaris yang bebasin bandara itu lah. Iya, ibunya. Ya kan kantornya Panglima Polim dulu. Betul. Rumah nyokapnya. Saya udah dijual deh. Tapi disitu lagi. Gue gak tau. Memang mbak kerja BPJS dan kemudian juga asuransi itu akan diberikan memang ke once kita memang jadi karyawan tetap di situ sih gitu mbak. Tapi saya paham sih gimana mbak itu ya. Dan memang kalau misalnya jadi karyawan tetap bakal ada salary benefit. Dulu waktu kasus-kasus ini dia juga awal-awal udah di ring kantor kok nih. Kalau 2000-2000an awal waktu rame-rame disposal aset disposal. Jadi mungkin saya KPPU-nya Indo Mobil ya. Jadi nanti mereka akan kirimkan terkait tes seperti apa sebelumnya, kalau tes nanti akan interview sekitar 1-2 tahapan interview gitu. Dan 2 tahapan interview itu semuanya dengan user ya. Oke, thank you so much Mbak Rahma for your time. Jadi, have a nice day Mbak. Gue lagi di bandara ya. Bang Thomas, minggu depan Yayasan ISB mau min apa ke PHI Bandung tuh nih, ngedaftarin itu penyelesaian kemarin. Itu nggak perlu bawa aslinya kan bang kan? Jadinya enak tuh sudah makan tuh ayam ada apa mana lagi udah. Ini kantor. Terus kantor tapi ada meeting dulu enggak? Ini yang bang kok. Wi-Fi-nya enggak bisa akses gitu ya? Ada nih, tapi harus masuk ini lagi, Bro. Click play to connect. Apa sih? Ada iklan dulu. Eh, anak udah lahir ya? Selamat. Cewek cowok. Aneh-aneh bikin konten
Kena aja bro. Buat ini ntar kalau udah gede ada channel YouTube itu. Cuman ini kolom komentar lu matiin. Kan ada aja tuh aneh-aneh suka-suka gua mau pamer anak-anak gua bukan anak orang gitu kan. Kalau gua anak gua udah gede-gede pada malu. Udah kuliah, udah SMA. Alhamdulillah. Mau kerja Bang. Di Oktober mau gak lo jadi speaker kayak jualan di Indonesia cuma nah kalau mau speaker mending di Singapura ya kok di sini kayak in-house speaker juga tergantung sama PKT Singapura ya kecuali grup lokal punya ya yang grup internasional mungkin nasional semuanya lintas Singapura semua itu jadi prinsipalnya.
Nih bro, pulang. Thank you. Ambil ya. Berapa aja gitu? Iya. Tapi bisa meyakinkan lain internasional dengan cara begitu. Saya dengan suka lagi seorang ini. Bukan kesep sih, masuk ke dunia dia lah cowok. Iya, masuk ke kuasanya dia. Gue kantor gue nomor itu hukum online masuk begitu begitu udah bisa sampai 1,5 juta nomor berapa kemarin lu masuk nggak gue belum lihat ya ini wangi itu hukum online semua orang yang negara hukum online masuk loh seratus semua yang negara hukum online mana masuk itu siapa kita masuk lu masuk Kalau kartu lu lah. Oh filenya, filenya entah, file yang ininya. Lo kirim tuh, di mana tuh? Ada linknya tuh? Ada di, entar, ada di emailnya entah kok. Ada kemarin. Tahun kemarin kita 69 lah. Iya. Gak suka dia lah. Oh di laptop sih, gua harus buka laptop dulu. Taruh. 10, 100 bukannya dia bikin kriteria-kriteria gitu gak tahu gue kriterianya apa dulu gue masuk kriteria investigasi ini gue forward aja emailnya si hukum online lu buka aja linknya tuh ada link di bayan ntar tuh bro coba kita hentikan langganan hilang juga nama kita deh complimentary lah gitu ya. Promosi nih ada formnya nanti coba udah masuk gak email gue forward aja ke lu langsung ke email lu, email kantor lu. Nah, kalau emang media peraturan, kemana namanya Google sendiri. Kantor kita, Bang Thomas, masih satu halaman nama kantornya Bang Kresna. TNB. TNB itu nomor berapa tuh? Mana TNB? 87. 87 berdiri 2015 partner 3 partner 3 associate 10 of console 1 ini yang sama lu